مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجير، فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن، وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan keberkahan, terus memberikan rahmah, terus memberikan anugerah detik demi detik, saat demi saat jalan di dalam kehidupan kita dan berlalu, tidak lepas dan tidak luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput dari anugerah Allah Jalla Jalaluh. Bahkan melangkahnya kita ke tempat ini, dari tempat yang cukup jauh, untuk hadir dalam majelis yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah dengan maulid, dengan salawat dan zikir, yang menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir ini kita menambah dekat kita dengan Allah. Dengan zikir ini kita mengingat akan kewibawaan dan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Dengan zikir ini kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia yang mengatur semua yang terjadi. Bahwa Ia yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi dan di atas langit. Dan yang terjadi di sepanjang masa tak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tak luput dari takdir dan dari qada Allah Jalla Jalaluh. Maka tiadalah seorang hamba melainkan mereka harus bersyukur ketika ditakdirkan dalam keadaan baik di setiap saat-saat dan waktu. Ditakdirkan di tempat yang baik di setiap saat-saat dan waktu. Dan tiada ada yang terbaik melainkan ketika kita berada di dalam majlis Sayyidina Muhammad. Di dalam majlis salawat yang mengumandangkan nama Sayyidina Muhammad. Yang mengangkat setinggi-tingginya derajat Sayyidina Muhammad. Bukan beliau yang perlu, tetapi kita yang membutuhkan. Bukan beliau yang mendekat dengan semua ini, tetapi kita yang perlu mendekat dengan semua ini. Adapun kedekatan beliau dengan Allah, walaupun kita tidak berselawat di tempat ini dan di tempat lain, walaupun seluruh makhluk, walaupun seluruh umat tidak sadar diri untuk berselawat kepada Rasul, mengamalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka di dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Walaupun mereka tidak sadarkan diri untuk mengamalkan ayat ini, tak ada satupun yang berselawat kepada Rasul, sungguh Allah Ta'ala telah cukup mengatakan di dalam Qur'annya ketika Allah berfirman alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah berfirman dalam ayat ini wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu wahai kekasihku Muhammad. Kalau yang sudah mengangkat Allah, lalu siapa yang mampu menurunkannya? Lalu siapa yang mampu merendahkannya dan menghinakannya? Setiap detik berlalu dalam kehidupan kita, di dalam umur kita ini, terangkat nama Sayyidina Muhammad. Semakin dekat beliau dengan Allah Rabbul Alamin yang menciptakannya.
kalau ia tampakkan di alam dunia dan di alam nyata kita ini, karena sebagian atau bahkan banyak makhluk tidak melihat kecuali kepada yang disaksikan, kalau ia tampakkan dalam kemuliaannya dalam dunia nyata dengan dia panggil di dalam alam Isra Mi'raj kepadanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di alam batin dan di alam yang tidak bisa kita saksikan, setiap detik dan setiap saat beliau mendekat kepada Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Itu baru di dunia, belum lagi di alamul akhirah. Di alam akhirat akan semakin tampak kemuliaan Rasul ketika beliau dipanggil oleh, diizinkan oleh Allah untuk bersujud di hadapannya di bawah arsy. Setelah menerima dan menyanggupi permintaan para makhluk, umatnya dan umat yang lainnya ketika mereka datang kepada Rasul meminta syafaat, dan lalu beliau sanggupi dan beliau bersujud di bawah arsy, dan Allah telah kabulkan semua permintaannya. Semua Rasul dan Nabi melihat, semua malaikat menyaksikan, dan semua umat manusia dari bangsa jin dan manusia semuanya hadir melihat kebesaran Rasul ketika hanya beliau yang mampu menyelamatkan umat manusia dan jin di saat itu dari keluh kesah mereka. Ketiga, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Yauma idzin la yatakallamuna yauma la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Di hari tidak ada seorang yang berbicara. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, yauma la yatakallamuna illa hamsa. Di hari mereka tidak mampu berbicara kecuali cuma berbisik-bisik sedikit. Tapi Rasul maju ke depan ke hadapan Allah dan meminta di hadapan Allah agar diberikan izin untuk memberikan syafaat. Lalu Allah Ta'ala firmankan, irfa ra'sak sal tu'ta isfa' tu syafa'. Angkat kepalamu, minta, engkau niscaya akan diberikan, dan berikan syafaat, engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan di bulan Ramadan ini tidak ada yang nampak dari diri beliau melainkan rahmah, melainkan kasih sayang. Bayangkan datang bulan Ramadan, beliau sholat di masjid beliau di Masjid Nabawi, sholat malam, kemudian mengikut kepada beliau para sahabatnya sedikit. Lalu kemudian di malam berikutnya, lalu beliau sholat kembali dan mengikuti beliau para sahabatnya lebih banyak dari malam yang kemarin. Lalu kemudian sholat lagi di malam yang ketiga. Lalu kemudian lebih banyak lagi para sahabat yang mengikuti beliau dan memenuhi isi masjid, dalam ruangan masjid. Lalu di malam keempat para sahabat kumpul semuanya ketika mendengar Rasulullah SAW sudah 3 malam sholat di Masjid Nabawi di malam-malam Ramadan. Mereka kemudian antusias ingin ikut bersama Rasul, menunggu Rasulullah SAW. Sampai tengah malam ditunggu oleh Rasul, sampai kemudian menjelang fajar baru kemudian Rasulullah keluar. Ketika Rasul keluar menghadapi mereka, beliau mengatakan, La yakhfa alaina ahwalukumul bariha. Tidak tersembunyi atas diriku keadaan kalian tadi malam. Artinya aku tahu kalian menunggu aku tadi malam. Illa anni khiftu annallaha sayufridu alaikum hadhi fatathqalun au fathakulat alaikum. Kata Rasul, tapi aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewajibkan ini semua atas kalian, lalu kemudian kalian tidak mampu melakukannya. Salat tarawih yang kita lakukan setiap malam 20 rakaat, kalau Rasul terus keluar di setiap malam mengikuti keinginan para sahabat, mengikuti harapan-harapan mereka, hadir bersama mereka setiap malam, lalu kemudian turun kewajiban dari Allah Ta'ala agar diwajibkan salat tarawih itu di setiap bulan Ramadan, maka berapa banyak yang meninggalkan kewajiban ini, sedangkan yang disunahkan saja banyak yang meninggalkan, apalagi ketika diwajibkan 20 rakaat satu malam. Tapi Rasul dengan rahmatnya meninggalkan mereka dan tetap di dalam rumah,
tidak ingin keluar menemui mereka, supaya apa? Supaya 20 rakaat ini tidak diwajibkan oleh Allah kepada mereka sehingga menjadi wajib, dan sehingga yang meninggalkannya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan kasih sayang dari Sayyidina Muhammad. Jikalau Rasul selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh sahabat, maka niscaya akan berat mereka mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala limpahi rahmat kita dengan berkat Rasulullah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu datang di suatu saat, anak-anak dengerin sebentar. Anak-anak dengerin sebentar. Lalu datang suatu saat waktu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelipkan 3 butir batu di antara ikat pinggangnya dan di perutnya. Kenapa beliau lakukan demikian? Lapar. Sayyidina Jibril tidak tahan melihat kondisi Rasul di alam dunia dan beliau ada di atas langit. Turun Sayyidina Jibril menghadap Rasul. Lalu beliau tawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau mau ini bukit Jabal Abi Qubais akan aku jadikan emas supaya engkau tidak kelaparan seperti ini. Di antara perut dan ikat pinggangnya 3 butir batu untuk mengganjal perut beliau agar tidak terlalu lapar, agar tidak terlalu perih merasakan rasa lapar di saat itu. Lalu apa jawaban Rasul ketika mendapatkan tawaran Sayyidina Jibril? Kata Rasul, "La ya Jibril, biarkan aku sehari kenyang, sehari lapar. Ketika aku lapar, aku ingat umatku yang kelaparan." Rasul dengan rahmatnya bahkan ingin merasakan penderitaan umat dengan lapar yang menimpa mereka, karena beliau tahu sebagian umatnya akan mengalami itu. Mungkin sebagian besar di antara kita yang hadir sepanjang umur belum pernah merasakan kelaparan yang dirasakan oleh Rasul sehingga harus menyelipkan 3 batu untuk menekan rasa perih di perutnya. Artinya apa? Artinya bukan Rasul di zaman kita ini, bukan Rasul yang harus merasakan penderitaan umat dengan kelaparan mereka. Kita yang sekali-kali harus merasakan bagaimana sih laparnya Rasul. Beliau sudah merasakan bagaimana sih laparnya umat sebagiannya. Tapi kapan kita merasakan laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabatnya sudah hampir mendekati merasakan apa yang dirasakan Rasul. Ketika disingkapkan tubuh Sayyidina Umar, kemudian didapatkan ada 1 batu. Disingkapkan tubuh Sayyidina Abu Bakar, didapatkan ada 2 batu antara ikat pinggang dan perutnya. Lalu Rasul menyingkapkan tubuhnya dan perlihatkan ada 3 batu. Rasa yang dirasakan oleh Rasul lebih dari yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan rasa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dari kelaparan itu lebih dari yang dirasakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum ajma'in. Begini yang ada di antara para sahabat. Maka bersyukur kita dari Allah ketika Allah wajibkan puasa ini, minimal sedikit dari rasa lapar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita rasakan di bulan-bulan Ramadan ini, walaupun jauh perbedaan antara rasa lapar beliau dengan rasa lapar kita yang kita rasakan di sepanjang hari di siang-siang bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan rahmatnya di luar bulan Ramadan, karena kita dengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ahal ihwal beliau di bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakun. Kana Rasulullah SAW ajwada nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah beliau Rasulullah orang yang paling dermawan di antara manusia. Dan adalah beliau lebih lagi dermawan ketika di bulan Ramadan. Gambarannya apa sih di bulan di lain bulan Ramadan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai manusia yang sangat dermawan dan sangat murah tangannya untuk memberikan banyak pemberian kepada umat, kepada orang-orang yang di sekitar beliau, kepada fuqara dan masakin. Disebutkan di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, juga di dalam kitab Asy-Syamail Imam An-Nabhani,
ada salah seorang sahabat Rasul datang kepada Rasulullah SAW minta pemberian dari Rasulullah agar diberikan sesuatu. Lalu kata Rasulullah, aku tidak punya apa-apa di saat ini. Beliau juga mengatakan demikian, berarti memang demikian. Ketika beliau mengatakan tidak ada apa-apa di rumah, berarti memang tidak apa-apa di rumah. Lalu kata Rasul kepada sahabatnya ini, mintalah pinjaman kepada si fulan atas namaku. Lihat Rasulullah membela sahabatnya untuk mendapatkan apa yang diharapkan dengan berhutang kepada si fulan dengan atas namanya. Bahkan dia korbankan dirinya untuk berhutang agar mendapatkan harapan orang ini, sahabatnya ini. Sayyidina Umar ada di samping beliau di saat itu. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, makallafakallahu hadha. Allah tidak membebani engkau sampai sedemikian rupa, engkau tidak punya, udah katakan tidak punya, udah setelah itu beres. Kenapa mesti berhutang untuk memenuhi harapan sahabat yang satu ini? Ketika Sayyidina Umar mengatakan demikian, engkau tidak dibebani Allah sampai sedemikian rupa, wahai Rasulullah. Muka beliau berubah parasnya. Lalu ada salah seorang sahabat, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan Ansar, berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, anfik wala takhaf min zil arsy iglala. Wahai Rasulullah, infakkan terus dan jangan takut kefakiran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Ansar ini mengatakan demikian kepada Rasul, lalu cerah muka Rasul kembali dan ceria mendengar ucapan tersebut. Lalu beliau mengatakan, bihadza umirtu, ini dengan ini aku disuruh oleh Allah. Seperti ini aku disuruh oleh Allah. Bahkan harus berhutang untuk memenuhi harapan seseorang sahabatnya yang kekurangan di saat itu. Kepedulian Rasul kepada umat sampai sejauh ini. Ini kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Dan disebutkan di dalam hadis, apalagi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan. Kita bisa tidak bisa bayangkan bagaimana kedermawanannya Rasul di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat dan kedermawanan beliau di luar bulan Ramadan nampak ketika beliau pergi menuju pasar untuk beli baju baru karena bajunya sudah begitu sangat lapuh, sudah begitu sangat layu dan sudah lama, sudah tidak layak untuk dipakai. Beliau pergi membawa 8 dirham. 8 dirham bukanlah uang yang banyak. Untuk membeli baju pun harus membeli baju cukup untuk baju yang sederhana. Ambil 8 dirham pergi menuju pasar. Lalu bertemu di pinggir jalan dengan seorang perempuan, budak perempuan. Menangis di pinggir jalan, budak perempuan kecil. Lalu ia tanya, apa yang kau lakukan di sini menangis? Kata budak perempuan ini, aku disuruh oleh tuanku untuk membeli hajat di pasar tapi uangnya hilang. Berapa besar uangnya? 4 dirham. Beliau punya 8. 4 dirham ya Rasulullah. Maka disisihkan setengah hartanya yang dia hanya miliki hanya 8 dirham, tidak banyak, disisihkan 4 dirham untuk orang ini. Lalu beliau seharusnya beli baju 8 dirham, sekarang hanya harus beli baju dengan 4 dirham. Begitu Rasul di luar Ramadan. Bahkan di suatu saat ketika Rasul duduk bersama para sahabatnya, ada salah seorang menghadiahkan baju baru kepada Rasul. Lalu Rasul pun kemudian pergi ke dalam rumah mengganti baju lamanya dengan baju barunya yang baru diberikan sahabat tadi. Kemudian keluar lagi dengan baju baru yang baru diberikan tadi oleh salah seorang sahabatnya dipakainya sekarang. Lalu duduk bersama para sahabat kembali. Datang salah seorang badui, tidak disebutkan namanya dalam hadis, melihat Rasulullah memakai baju baru itu, kata sahabat yang ada di situ, aku tidak pernah melihat Rasulullah seindah saat yang memakai baju tersebut. Maka badui ini ketika datang melihat Rasulullah dengan pakaian yang cakep itu dan yang baru, yang begitu sangat rapi. Lalu tiba-tiba badui ini berkata, ya Rasulullah, berikan bajumu padaku. Seberapa sering sih Rasul memakai baju baru?
Seberapa sering si Rasul memakai baju-baju yang indah, tapi ketika sahabatnya ini datang, seorang badui kemudian meminta kepada beliau, "Ya Rasul, berikan bajumu yang kau kenakan itu kepadaku." Lalu sahabat-sahabat yang lain pun ketika melihat, mendengar ucapan badui ini, mereka melototinya. Pertanda para sahabat marah. Lalu ketika Rasulullah masuk ke dalam, mereka memarahi sahabat yang satu ini, "Kau tidak tahu Rasulullah baru saja mengenakannya." Lalu kemudian tak lama Rasulullah keluar dan dia sudah memakai bajunya yang lama. Dan baju barunya diberikan kepada sahabat yang memintanya. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ini akhlak indah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Maka semakin kita kenal dengan beliau, semakin kita merindukan bagaimana kalau kita sudah mendengar begitu indahnya akhlaknya dan suatu saat akan timbul terus ketika kita mendengar riwayat-riwayat seperti ini tentang beliau, akan timbul kerinduan ingin melihat wajah dan sosok Rasulullah. Semoga Allah telah pertemukan kita dengan beliau di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang telah diinfakkan di hari ini oleh sahibul bait dan orang pengurus-pengurusnya yang lain, semoga Allah telah berikan kabul, Allah telah berikan berkah, Allah telah berikan semua hajat yang diinginkan dan dipermudah semua urusan Bapak Muhammad Wane Habib dan semua staff-staffnya. Semoga dimajukan tempat ini dan segala urusannya, sehingga Allah Ta'ala mudahkan semuanya. Allah Ta'ala jadikan keberkahan di dunia wal akhirah. Allah jadikan majlis ini majlis yang menjadikan saksi kita untuk mendatangkan keberuntungan di alamul akhirah. Majlis yang membuat menjadi saksi buat kita untuk dimasukkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya syarara.